Suami Rei Utami mendadak buang Galih dan bela Virus dengan lantang neter murka. Dilansir Nusantara News. Masih soal kasus Galih Ginanjar dengan mantan istrinya Virus Arafik. Seperti diketahui, saat ini Virus telah melaporkan Galih ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik. Virus tak terima saat Galih membongkar aibnya. Ia merasa begitu sakit hati atas segala fitnah yang telah Galih lontarkan hingga seisi hampir satu Indonesia mengetahuinya. Dan salah satu wadah yang menyebarkan pernyataan Galih soal sebut Miss V Virus ikan asin, yakni lewat YouTube Rei Utami dan Fablo Putra Benu. Kendati demikian, Rei dan Fablo pun turut terseret ke ranah hukum. Sadar bahwa namanya terseret, Rei dan Fablo pun angkat bicara dengan tanpa rasa berdosa. Fablo mendadak mengungkapkan bahwa dirinya akan mendukung Virus sepenuhnya jika memang Galih terbukti fitnah. Jujur, kita merasa sangat sedih sekali kalau itu memang adalah fitnah. Apa yang diungkapkan Galih fitnah, gue akan sangat marah, ujar Fablo. Kalau itu memang fitnah, makanya kita serahkan ke pihak kepolisian. Kalau memang apa yang disampaikan Galih itu fitnah, maka gue secara pribadi akan membantu mensupport Virus untuk membuktikan kebenarannya, sambungnya lagi. Pernyataan Fablo itu seolah terkesan bahwa pihaknya telah membuang Galih, padahal sebelumnya ia dan Rei begitu terkekeh saat Galih membongkar aib Virus dengan lantang. Atas hal itu, netter langsung ramai meninggalkan beberapa komentar. Hampir sebagian besar dari mereka makin murka dengan pasangan yang kerap disebut halu tersebut. Rei dan Fablo tampak panik lantaran namanya ikut terseret sehingga rela membuang Galih. Inilah berbagai komentar dari netizen terkait hal tersebut.